Halo teman-teman semua, welcome back again to Monosen. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya teman-teman ya. Dan gua hari ini akan update lagi Internet Cafe Simulator 2 teman-teman. Dan ini adalah part yang keempat ya teman-teman ya. Dan ternyata banyak teman-teman yang kasih saran dan ide juga ya. Ternyata ada easter egg, katanya gua akan cobain cari easter eggnya. So, gimana keseruan game kali ini? Jadi jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lo juga di klik tombol notifikasinya. Lo juga follow Instagram gue di @monosendigaming. Dan kita langsung mulai aja Internet Cafe Simulator 2 part yang ke-4. Oke, di tempat awal atau di depan second shop ada easter egg di tong sampah. Wow, ini nih. Bagus. Oh iya, Among Us ya. Bener-bener Among Us. Udah gitu doang. Di chat ada sesuatu. Udah gak dapet apa-apa gue. Gak dapet apa-apa guys. Cuma gitu doang. Iya gak dapet apa-apa teman-teman. Jadi ini gue harus ngapain? Cuman di report doang udah. Dan keluar musik-musiknya gitu tadi. Oke, duit gue masih ada 200. Oke, kita buka dulu deh. Kita buka dulu warnet kita. Nah, itu ada si pengemis. Biasanya kasih kita misi nih. Listening device work. Oke. Waduh, dia minta $1.500. Waduh, gak ada duit, om. Gua aja baru punya duit segini. Nanti aja. Oke, itu tadi easter egg-nya udah gak dapat apa-apa lagi, teman-teman. Oke, kita open. Oke, kita virus scan dulu. Karena kalau nggak di scan, ntar pada ngomel-ngomel ya. Dan employee masih, guardnya masih ada nggak ya? Kita cek dulu guardnya. Ya, ini semprotin dulu, jangan lupa, biar wangi. Abis. Oke, saya lempar dulu deh di sini. Oke, ada yang minta billing. Oke, solve request open. Oh, yang satunya lagi $30 ya, lumayan. Nah, ini kita sambil bersih-bersih dulu. Oke, 3 jam limitless. Oke. Asal pada bayar aja. Wah, semakin rame sampahnya makin banyak ya, teman-teman ya. Pasti. Penting gua masih ada bodyguard. Oke. Wah, dia nonton apaan nih, sensor semua. Oke, sambil kita bersihin. Supaya tetap bersih ya, teman-teman ya. Ini gue ngecek masih ada nggak nih. Nggak kelihatan ya. Oke, dan katanya kalau mau cepet mainnya itu yang di fluid. Eh, itu orang main pergi aja ya? Oh enggak. Takutnya main kabur aja. Ke fluid slot. Nah, main ini apa? Spinnya katanya 50 aja. Oke.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, duitnya kurang. Ya, duit gua kurang terus itu. Ini gua spin 20 aja banyak kalahnya. Oke, pasti dia minta dibukain billing. Minta billing lagi. Oke, gua menang berapa? Mana duit gua makin habis, teman-teman. Wah, ini orang nggak mau bayar nih. Tuh dulu, gua tagih dulu yang belum bayar tadi. Woi, bayar woi. Enak aja lu. Main kagak mau bayar. Udah gua enggak mau main Fruit Salt lagi, teman-teman. Nah, ini juga kayaknya enggak mau bayar nih. Udah siap nih gua. Lu enggak mau bayar kan? Halo, halo. Enak aja lu. Main gak mau bayar. Lu pikir gratis di sini? Lu kotor banget lagi. Oke, ini kita proof dulu 1 jam. Oke. Kita di extend. Aduh. Kameranya masih suka nge-glitch ya, teman-teman nih. Ya. Yang penting udah lumayan, udah ada 2 komputer. Nanti mungkin next gua bakal tambah yang ininya dulu ya, teman-teman ya. Yang untuk konsol. Oke. Oke. Nah, ini orang kayaknya nggak mau bayar nih. Jalannya ke luar soalnya nih. Orang-orang kayak gini mesti dihajar ini. $69 lagi lumayan. Nah, untung nggak jadi diledakin kan. Terima kasih. $14 doang. Tapi dia ngasih tip. Lumayan, teman-teman. Nih, yang punya warnet kemana-mana bawa pentungan ya. Ya, yang penting masih dihitung clean. Oke, lumayan rame sekarang. Gua harus pesen meja dulu kali ya. Meja. Kita pesen meja dulu, teman-teman. Meja jam major. Oh iya, harus bayar bill. Pay, cuman $14 doang. Bentar, buka billing dulu. Udah mulai malam sepertinya. Nah, lampunya kita nyalain. Aduh, dari tadi gue mau ini nggak kelar-kelar. Proof dulu, oke. Mati lu, kan ada yang ditembak. Jam major. Oh iya, sama beli AC ya, teman-teman. Gue belum punya AC loh. AC-nya $400, oke kita beli dulu. Mumpung lagi ada duit ya. 499 sebenarnya $500 sih ya jatuhnya. Dan ini gua tinggal sebentar, udah kotor lagi.
ini orang mau bayar nih. Oke. Makasih Om. Hehehe. Oke, okay, approve. Terima kasih, Mbak. $73 lumayan. Dan ini beneran udah langsung dirty lagi, dirty lagi, dirty lagi, dirty lagi, teman-teman. Oke, okay, approve. Kebiasaan mouse-nya langsung gesernya ke atas kepalanya. Oke, okay, harusnya AC gue sih udah nyampe ya. Masih ada satu. Oke, okay, kita lihat AC gue udah nyampe apa belum? Udah. Wih. Nah. Badannya otot. Terima kasih. Wah, sekarang udah punya AC ya teman-teman nih. Tinggal kita cek dulu suhunya. Warm. Oke. Okay. Yang penting sudah warm. Jadinya nggak panas, nggak dingin juga ya teman-teman ya. Jadi enak lah. Oke, ini tip box-nya udah ada $24. Lumayan. Lumayan sekali, teman-teman. Oke. Gua cek lagi, kita bisa beli apa lagi? 497. Mungkin gua udah bisa beli meja ya, meja biasa. Console table. Wah, console table-nya mahal banget. Basic console table 488. Mahal banget, gile. Ini yang bagus coffin console table ya. Kita pasang yang coffin aja, yang coffin atau yang simple table atau gamer table atau banyak banget nih temen-temen. Pro VR. Ya gue belum punya VR ya. Belum TV-nya, kita harus beli TV-nya lagi. Masalahnya yang di toko sana, coba kita cek ya. Di toko sana ada jual TV gak ya? Dan ini gua udah bisa naikin lagi. Oke. Okay. Scareface, kayaknya Scareface harus nih ya. Ini kan habis. Dulu. Soalnya kita mau belanja. Nah, ini jual dulu. Spray. Oke. Okay. Nah, cuma ada cardboard VR. Low game console. Oh, ini Black VR controllernya lebih murah ya? Tuh, dia nggak ada TV kan? Beli ini deh. Beli PS1. Kita nyicil ya, teman-teman ya. Oke, taruh situ dulu. Ini gue sekarang sih sebenarnya sedikit bingung ya teman-teman ya. No new customer come after 1 o'clock. Ini udah jam 8. Ini sebenarnya kalau gue buka terus juga nggak masalah ya, karena dia nggak harus tidur.
Oke, kita beliin gamenya deh. Nah kan udah ada yang datang lagi. Bersih-bersih lagi teman-teman. Oke, gua harus bener-bener pasang mid nih ya. Oke, ada yang minta billing. Oh iya, kan gue belum buka ya. Oke, approve. Kita lihat komputernya. Wah, maling dong. Enak aja lu. Aduh. Nih, gak bayar juga nih. Kan. Enak aja lu gak bayar. Terus si cewek jadinya gak bayar ya. Gara-gara gak kelar. Tapi lumayan dapet. Ini lagi. Dapet tik. Ngejaga warnet ini sih susah-susah gampang ya temen-temen ya. Ada bodyguard tapi maling tetap bisa masuk. Apa gunanya itu bodyguard? Cuma ngalangin yang mau ngebom doang. Oke. My cafe. Little cold. Loh kok little cold sih? The mama. Oke, bayar. Oke. Terima kasih. Kupikir dia nggak bayar ya. Ini tipnya tadi dia kasih $8 guys. Let's go udah 500 ya, udah lumayan. Oke, 30 menit approve. Oke, berarti gue beli meja dulu aja ya. Mejanya gue beli yang coffin aja deh, coffin. Eh, tapi gue harus ini sama ininya juga ya. Harus beli kursinya juga, aduh. Mendingan kita ngecek dulu deh di toko lokal lebih murah nggak ya? Kalau lagi ada bangku yang murah kita beli. Nah kan kebakar. Oke, dia minta 3 jam. Dan kotor lagi. Aduh, gue gregetan, guys. Oke, dia bayar. Yang penting bayar pada.
ini gue mau lihat nih, dia bayar apa enggak nih. Kayaknya sih bayar ya, jalannya ke sini. Nah kan. Sing penting bayar. Oke. Sambil kita lari dulu ke sana. Tadi yang Easter egg-nya dapat apa-apa ya teman-teman ya? Nah kan ada plastic chair. Oke, dia masih main. Ini kayaknya gue harus ubah posisi lagi nih teman-teman. Oke, bayar dulu, bayar, bayar, bayar. 84 dolar. Oke, kita beli deh. Oke, tinggal nunggu onta dateng. Kalau udah ada onta, berarti udah bisa beli. Eh, udah dateng barangnya, udah dikirim. Mana sih onta, onta? Tak proof dulu. Oke, limitless. Bersihin lagi. Ini mouse gue sensitif banget dah. Belum datang kan, ontanya lama nih. Aduh, jangan nonton beginian om di sini. Wah, bikin rusak rating warnet gue aja. Pantesan dia gak mau berhenti. Oke, ada Teletubbies dateng dan main dingdong. Oke, dia minta buka billing nih pasti. Kan? Tapi untungnya sekarang nah itu udah datang. Tapi untungnya sekarang ini sih ya temen-temen ya. Nah ini orang gak bayar nih. Oh mau bayar deh si Teletubbies. Ini bayar gak dia? Mau bayar nih kayaknya nih. Mau main jalan aja deh. Udah abis nonton. Yang enggak di sini enggak mau bayar lagi. Oke, ini gue bersihin dulu teman-teman. Abis bersihin kita pasang mejanya. Duh, ngelag. Terima kasih. Oke. Wah. Coffin console table-nya sih lumayan unik ya teman-teman ya. Tuh. Unik banget guys. Oke, kita ini dulu. Hapus dulu. Kayaknya gua harus tutup dan ubah posisinya sih nanti. Oh iya, gue belum punya sticknya ya. Sticknya kita beli dulu di sini karena ada yang murah sticknya seingat gue. Nah, stick cuma 80. Oke, sticknya harus ada dua, buset. Oke, ini
yang penting dua komputer masih jalan. Oh, kalau konsol dia kayak gini, setup not complete. Oke, berarti kita tinggal beli TV ya. Duit gua masih belum cukup. Oke. Banyak banget deh sampahnya. Ini entah kenapa sedikit ngelek-ngelek ya gue. Duh, komputer yang ini mulu yang kebakar. Ya minta 3 jam. Oke, habis ini gue tutup dulu deh, teman-teman. Nah, dia main lari aja nih. Enak aja lu. Awas, Ji. Oke, ini udah mau habis nih. Tongkatnya. Untungannya kayaknya memang harus tutup deh. Oke, kita bisa nggak sih matiin billingnya? Gue lihat full nggak bisa ya tentunya. Duit gue udah ada berapa sekarang? 500 masih belum cukup sebenarnya. Gue pengen pasang ini temen-temen, sliding door otomatis 1250, bugler alarm, oh post device, hand dryer, liquid soap, liquid soap soap soap, bukan shop ya temen-temen. Oke, kita tutup dulu warnetnya. Hari ini tipnya ada 13 dolar lagi. Jadi sudah lumayan. Ini kita bersihin dulu. Ini kayaknya untuk konsol gua akan taruh di belah dalam ya teman-teman ya. Taruh sini dulu. Kita bersihin dulu. Kita pindahin rada dalam. Udah. Plastik chair-nya. Game konsolnya. Konsolnya masih PS1. Dan ini stick-nya stick Nintendo. Tapi bisa nyambung ya temen-temen ya. Dan ini dia bisa main berdua. Berarti gue bisa taruh kursi dua nih. Nah, ini yang love and peace-nya kita pindahin sedikit, geser. Nah, yang ini karena dia panjang banget, kita ubah gini dulu aja. Nah, jadinya nggak terlalu makan tempat ya. Oke, sementara gini dulu aja teman-teman warnet gua. Gua kudu cari duit banyak nih. Oke, konsol table-nya belum kelar, jadi kita tungguin aja sampai
konsol table gue bisa kelar ya. Gue belum beli TV-nya sama beli stick-nya lagi dan bangku lagi satu lagi. Semoga besok dapat duit lebih banyak itu. Oke, gue tutup dulu. Warnetnya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lo juga di klik tombol notifikasinya. Lo juga follow Instagram gue di @monosangaming. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys and bye-bye. She's a dime.